Cuma emang di netral emang. Takutnya enggak kuat doang itu tadi. Yang bisa. Bisa diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, jumpa lagi dengan channel kami, tim Misteri Lokasi Angker, yang mana malam ini kami berada di pesisir Tanjung Pasir. Menurut informasi dari warga, di sini lokasi yang lumayan angker. Jadi jarang warga yang apabila sudah menjelang maghrib mereka untuk turun di sini. Untuk kelanjutannya kita saksikan langsung ke mediator berikutnya. Oke sahabat, nanti kita langsung mediasi. Nanti kita ke depan sana ada rumah kosong, kita eksplor dulu sebentar di sana, lalu kita melakukan mediasi lewat mediator. Sahabat, kita lagi menuju lokasi rumah kosong. Dan katanya di sana itu banyak orang melihat sosok penampakan, yaitu sosok penampakan kepala buntung. Lokasi syuting kita kali ini di pesisir pantai Tanjung Pasir, sahabat. Udah deket banget sama pinggir laut. Sahabat, kita langsung ke lokasi tempat mediasi. Tempatnya lumayan, lumayan, lumayan serem. Jalanannya lumayan. Wah, sahabat kayaknya ini turun gerimis ini. Oke, kita melihat tuh. Terima kasih. Oh, ini bendungan. Oke sahabat, kita sampai di sini aja, kita soalnya udah mentok. Jadi kita di tengah-tengah sana kita melakukan mediasinya. Sahabat, kita lagi menunggu proses mediasinya. Ini agak gerimis sahabat. Mudah-mudahan nggak hujan besar sahabat. Lama kita menunggu, kita mencoba mediasi apa nanti ya yang tertarik di sini.
Assalamualaikum. Gak bisa menjawab ya. Assalamualaikum. Permisi. Ya khodamullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam. Bisa jawab salam. Assalamualaikum. Permisi. Sampurasun. Siapa ini? Hah? Yang masuk ke diri teman saya siapa ini? Hah? Kenapa ini? Hah? Bisa bicara? Bisa. Kenapa ini? Bisa bicara? Di mana tempatnya? Bisa bicara. Iya. Dia ini kayak orang kesakitan ya. Kenapa tangannya kenapa? Assalamualaikum. Ternyata Kang Sandy kayaknya nggak kuat ini. Gimana Kang Sam, apa mau ganti mediator? Iya ganti. Kang Rusdi. Teman. Siap. Kuat. Teman kita nggak kuat. Mas Wendy. Ternyata kalau saya ini nggak kuat. Ini sahabat, kita coba ganti mediator ke Kang Rusdi. Gimana? Stipar. Aku sakit. Leher sakit. Cuma emang di netral emang. Takutnya nggak kuat doang itu tadi. Sahabat, kita skip dulu kayaknya, kita nggak bisa lanjut nih sahabat nih. Ini hujan besar nih sahabat nih. Oke sahabat, kita skip dulu. Kalau kita ada waktu kita datang lagi kemari. Kita mau ke gubuk dulu. Oke sahabat, kita udah balik lagi ke lokasi sahabat. Tadi sempat kita tunda sahabat. Ini kita dari tadi diganggu terus nih sama hujan nih. Tapi hujannya cuman reok bentar aja gitu. Besar, hilang, besar, hilang. Assalamualaikum. Bisa ucap salam. Permisi. Saya kedatangan kemari
hanya jangan kenal Dewi tempat wilayah ini, boleh nggak? Ini sosok apa ini yang di tempat ini tinggal di mana? Hah? Siapa namanya? Hah? Namanya siapa ini? Sudah tahu. Hah? Kita tahu, saya namanya belum kenal. Namanya belum kenal. Yang bisa diam. Siapa ini namanya? Pengen kenal. Kepala buntung. Oh, kepala buntung. Oh, bisa bicara. Bisa. Tempatnya di mana tempatnya? Tempatnya di mana tinggalnya? Wilayah mana? Tempatnya. Itu udah lama di sini. Lama sekali. Sini. Saya datang kemari. Ganggu saya di sini. Enggak mengganggu, bukan mengganggu. Saya hanya pengen wilayah di tempat wilayah ini, mengetahui apa di lokasi ini. Itu katanya ini tempat lokasi orang-orang yang menakutkan. Benar. Ada teman-temannya di mari. Bisa diam. Temannya ada di mari. Sahabat-sahabatnya di mari ada. Ada. Banyak dong. Banyak. Ya, syukurlah. Kalau banyak mah di mari. Saya mah hanya memanggil minjem raganya saudara saya supaya hanya pengen tahu di tempat lokasi ini. Ini wilayah masih daerah Tanjung Pasir. Sisir. Pesisir. Ini di sini kampung kosong. Ya, katanya di sini benar. Iya benar kata orang-orang ada pala buntung benar. Berarti jelas di sini. Banyak sekali di sini. Sini bendanya benda apa di mari? Bendanya, pusakanya. Enggak, saya nggak mau ngambil. Yang penting saya hanya pengen tahu aja. Emang kenapa? Emang kenapa? Tidak bolehnya kenapa? Tadi siapa namanya? Gak jelas ini namanya siapa? Bukan kenal. Pala buntung, ya pala buntung. Dulunya tuh namanya siapa? Yang zaman dulunya, bekas juara apa bekas gimana? Saya sama orang. Jadi dulunya perang, zaman dulunya. Diam bisa diam. Enggak, saya hanya pengen nanya, enggak panjang lebar. Ya hanya cukup pengen tahu aja di tempat pesisir ini. Ya boleh bapak nanya apa tujuan? Tujuan saya, tujuan gak maksud tujuan apa-apa, hanya pengen kejelasan di lokasi ini. Bener enggak lokasi ini tempatnya angker, ada pala buntung? Kata orang di sini bendanya pusaka golok kembar. Bener enggak? Banyak sini. Syukurlah. Jadi jelas saya tanyanya jelas. Jadi saya kata orang-orang, jadi orang-orang berarti nggak bohong. Jelas ya. Enggak, saya nggak mau ngambil. Yang penting masalah penjelasan di sini. Ya. Segera pulanglah kalian. Oh ya udah, terima kasih. Ya. Soalnya ini cuacanya begini, saya dari tadi nunggu-nungguin diganggu terus ya. Terima kasih. Aja saya buat-buat. Bagus. Pantesan. Jadi nggak boleh ya. Oh ya udah. Ya atas kedatangannya terima kasih. Ya badan saya udah nggak enak ini, berandang berinding terus dari tadi. Ya. Ya terima kasih. Saya nggak panjang lebar. Sudah ya, cukup ya. Ya. Elam, cukup mang. Sudah cukup, makasih Ki. Allah. Dibenerin dulu di mari, jangan dibawa pulang.
polisi. Tunggu dulu. Beresin dulu yang dibawa pulang. Mana saudara, ada yang masih dirasa enggak? Enggak. Kalau masih ada yang dirasa, pegang. Air. Oke sahabat, sampai sini aja informasi kita. Ternyata di sini ada makhluk kepala buntung dan sejenisnya. Cuman yang sejenisnya kita enggak tarik. Karena ya, dari sini aja kita dari awal sudah banyak gangguan-gangguan. Seperti burung, terus mondar-mandir, hujan, angin. Kita bolak-balik aja ini ke gubuk. Sampai 3 kali, 4 kali kita ke gubuk. Ternyata dihujanin lagi. Angin juga gede. Oke sahabat, sampai kita aja. Baik sahabat, yang sudah kita saksikan bahwa yang barusan itu memang yang menunggu di sini sudah lama sekali dari kepala buntung yang memang peristiwa dulu di sekitar Taman Pasir. Dari kami tim misteri lokasi angker cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.